Oke, halo, balik lagi di Tambahan Gaming dan di sini. Oke, yap, Diki kembali lagi dengan Black Squad di sini seperti request orang-orang yang ada di atas ini. So, Diki bakal lanjutin Black Squad dan ada yang request, Bang, pakai armor dong yang di samping itu. Oke, Diki pakai armor. Sekarang Diki main bomb mission, teman-teman. Cuman nggak tahu ini udah berapa round. Oh, masih 22, masih lama, Bro. Masih ada 5 round lagi. Jadi santai. Kali ini Diki pakai senjata apa sih? Diki lupa, teman-teman. Nanti kita lihat aja ya. Kita lihat mereka mainnya. Oh my god. Diki pakai facecam webcam, teman-teman, dan nggak pakai blue screen. Diki mau nyoba-nyoba kayak gimana apa namanya? Kayak gimana respon kalian? Apakah Diki lebih bagus seperti ini, pakai facecam gini tanpa pakai? Ya sebenarnya pakai facecam, entah mau pakai DSLR atau pakai webcam, yang pasti nggak pakai blue screen. Jadi facecamnya gini kotak, nanti insya Allah Diki buat rangka apa kayak rangkai kotak gitu, cuman nggak tahu jadi apa nggak, tapi ini terserah kalian. Oke, jadi kalian yang nonton, kalian yang suka juga, jadi Diki ngikutin kalian aja, teman-teman, kayak gitu. Jadi gimana enaknya kalian, kalian komen aja. Enak biasa pakai apa namanya? Enak biasa pakai blue screen atau pakai kayak gini? Kalau di Kiki sih lebih enak pakai gini ya. Jadi lebih simple dan lebih rapi kalau kata Diki. Dan lebih imut aja gitu. Oke, Diki pakai apa nih? AK-12. Nggak tahu ini senjata apaan, ini senjata macam apa. Diki nggak ngerti masian. Oh my god, really bro? What the fuck? Ini senjata macam apa anjir? Ya, bener senjatanya kayak gini tapi anjir nggak ada sakit-sakit. Recoilnya parah bener, gila. Lihat-lihat, what? Anjir. Ini serius bro, recoil kayak ginian? Oh my god. Ini Diki bawa bom lagi, bomnya di astaga, ini cuma mutar doang, teman-teman. Yuk kita masuk, kita masuk. Oh iya benar, teman-teman, pakai apa? Pakai armor enak, nggak gampang mati. Sip, thank you buat yang ngasih tahu, komen-komen di itu, di komen-komen pokoknya banyak banget, Bang. Kok belum pakai armor? Kok belum pakai armor? Iya, Diki lupa. Diki lupa, bukan Diki nggak pakai armor, tapi Diki lupa, teman-teman. Harus itu benar-benar lupa. Oh my god, nih last man dia. Ntar bro, Diki haus. Aduh, bukannya diambil dia ambil terus planting, tapi dia malah muter-muter terus, teman. Tapi dia nge-lag, teman-teman. Tuh kan? Nge-lag dia. Agak mundur-mundur gitu. Buset, udah cengset aja. Oh my god, Diki nggak ngerti sama arah. Ini senjata, teman-teman. Parah bener senjatanya. Recoilnya itu loh, bro. Astaga, nih. Tapi sih sakit sih, bener sakit. Cuman nggak gini juga, bro. Ini walaupun sakit pun. Ini bisa nggak sih? Oh bisa. Walaupun sakit pun nggak kayak gini juga dong. Iya, headshot terus, tapi kalau recoilnya kayak gini susah cuy kita nembak. Aduh, ada WP di situ. Ntar deh, Diki ntar dulu. Aduh, 35 temen kita. Udah step, teman-teman. Tapi di mana, Diki bingung. Gitu. Tenang. Ada banyak step di sini. Di apa, di B sih dia masang? Kayak di B deh. Iya bro, di B. Defuse, defuse. Anjir, kirain. Aduh. Iya bener, sakit tapi nggak kayak gini juga recoilnya. Ah udahlah, muncul aja. Oh my god, shit man. Oh, 6-2 teman-teman. 5-2. 2 round lagi kita kalah. Jadi cuma ngerti apa-apa sama senjata ini. Oh my god, I'm sorry.
Okay, let's go. Kita coba lagi, teman-teman. Gak apa-apa kalah. Just game, just game. Reloadnya cepat banget ya kalau itu pistol. Musuhnya di masih. Aduh ada. AWP bro, tapi kita borong mantep lah. Masih di markasnya itu. Enggak dari gue bro, enggak datang. CZ 805. Enggak ada recoil. Dia suka lihat-lihat senjata yang enggak ada recoilnya bro, enak banget sumpah. Serius enak banget. What the hell bro? Masa iya kalah? 5 lawan 2 masa kalah, parah banget nih tim kita sumpah. Ini lagi Dimas Putra 23. Masih pakai senjata basic kocak, mana bisa lu kill anjir. Bisa sih tapi susah. Kalau pakai senjata bawaan gini susah cuy, serius. Planting itu dia. Planting boy, datengin. Oh my god. Oh my god, dia lihat kami tuh. Ah. Kan acau. Aduh, pada jauh banget dah. Nice. Last one. Gimana coba satunya? Oh my god, bro. Where are you? Kita kalah lagi. Aduh, duh, parah ini. Kita kacau bener. Padahal Diki udah ngekill banyak. Teretetetetetetet. Malah ngewota. Oke bro, let's go. Kita cegat sini cuy. Oh iya, kita pakai. Tuh ada kan, bener-bener. Ngeri gak kamu lihatnya? Ada step kayak di atas itu deh. Ya gak sih teman-teman? Kayaknya sih di atas kalau kata di game. Tuh kan bener di atas. Iya berarti di atas. Di atas bener, di atas dikit tadi ada. Oh ini tembus B lagi. Eh dah. Buset dah. Habis semua tim kita kocak. Nah gitu dong, tantan. Tantan, Diki masuk tantan. Nah 5 lawan 5 teman-teman. Nice. Anjir kira musuh. Oh ini markasnya teman-teman. Mungkin dia OTW KA. Sayangnya nggak bisa voice tuh teman-teman. Kalau bisa kan seru kali. Tuh kan dia planting. Planting mana tuh dia? Nice. Planting mana sih? Sana kan dia kan. Dia teman-teman. Oh my god. Kita lewat jalan mana sih? Dia planting mana sih coba? Dia planting mana? Diki nggak ngerti jalan kocak. Astaga. Nggak di B. Oh nice di defuse. Nice. Dia ngerti bener dia di planting di A. Oh my god, fix. Nanti kita coba senjata ini di deathmatch ya teman-teman. Kita coba. Coba pakai silencer teman-teman. Apakah mungkin? Oh sama aja teman-teman. Seenggaknya kita buat ngendap-ngendap pakai ini silencer. Nice, udah ada yang mati aja musuhnya. Oke, 10 lawan 10 nih, imbang teman-teman. No damage, what the fuck? Shit, man, shit. Asis doang teman-teman. Patahin bro. Ih gila nih CZ nggak ada recoil bro. Next time kita pakai CZ ini ya. Waduh. Aduh reload di tengah jalan. Ya lo reload tengah jalan kocak. Aduh 4 lawan 3 bro. Semoga kita bisa comeback. Tapi kalau ini lama kita nggak bisa deathmatch ya. Mungkin dikit bikin 2 part.
FPS sendiri. Oke. Okay. Oh no, Dimas Putra. Eh bukan Nazri. Buset, banyak yang baru bikin, bro, di tim kita, bro. Oh my god, pada beban, sial. Nice. Kill satu dulu, bro. 2 lawan 3, bro. Dikit sengaja enggak skip karena kalian waktu bom mission itu bilang kalau Bang jangan di-skip. Bagus enggak di-skip. Oke. Okay. Dikit enggak skip. Oh my god. Oh my god. Udah ini mah kalah kita mah. Apa iya? Udahlah, mati aja. Satu dulu. Ah, udah. Udah, aturan lu mau kill aja, bro. Alah ini. Bang, ada. Bang. Oke. Okay. Karena udah kalah, kita coba deathmatch satu kali. Oke. Okay? Nanti kita lanjut lagi, dadah. Halo guys, kita balik lagi. Sekarang Diki udah ada di sini, teman-teman. Udah ada di deathmatch. Kita coba senjata ini di deathmatch ya. Let's go. Oke, senjata ini nggak recommended banget kalau di brem, teman-teman. Jadi aturan harus satu-satu. Sakit banget sih sebenarnya. Aduh, kalau kita ngumpul di sini kelihatan loh. Ada, bro. Sakit sih. Ya berarti kita pakai nembaknya di pencet-pencet, bro. Ada, bro. Anjrit, belakang. Di situ tadi ada di asapnya itu. Tadi diasapin sama teman Diki. Kampret. Eh, enggak usah. Ya seperti itulah, kalian tahu senjata macam apa yang mental kayak gitu. Oh my god. Masa senjatanya mental, bro. Sakit, bro. Berarti emang harus di-caker mainnya. Astaga, reh. Serius harus di-caker. Oh no. Si. Sial, cuy. Kita jarak jauh coba pakai ini ya, hantam ya. Enggak ada, cuy. Sakit, cuy, sakit ini. Kalau sama AWP juga berani kita. Kalau Diki bilang sih ya, kita bisa berani. Oh my god, ada AWP di pojok sana. Malah pakai berdam, kita coba ya. Ya kayak gitulah. Kalian tahu AK kan? Di PB juga kayak gini AK-nya. Mental-mental gitu, cuy. Tapi ya gitu, sakit-sakit banget bahkan. Oh, bisa mana ada tadi? Sini guys. Ah, tembak macam apa sih, bro Diki? Nggak usah pakai selencer, bilang nggak usah pakai selencer. Assist doang tuh Diki dapat semua tuh. Masa ya kita harus colong senjata, gimana pula? Oh my god, dari mana itu? Dari mana? Nice, thank you, bro. Kita sudah diperselamatkan oleh teman kita. Oh my god, nyawa kita tinggal 6, teman-teman. Dapat. Kabur anjir. Emang harus satu-satu. Ah, shit, belakangnya ada yang bantuin padahal temannya udah nggak tahu itu tadi. Sial. Kampret, dia maju sini. Oke, berarti itu pelajaran buat kita untuk selalu menjaga senjata kita. Harus pegang senjata terus. Untung mati dia. Oke, ada lagi, bro. Fix ini senjata satu hit sebenarnya. Kayak AWP, kalian tahu nggak? AWP. Ya kayak gitu sakitnya. Cuman berarti ini paling 2 atau 2 atau 3 peluru dia udah sakit banget, teman-teman.
Bahkan satu kalau kalian benar-benar kena bawahnya kepala sedikit itu udah sakit banget. Benar-benar sakit, teman-teman. Tuh, sakit kan? Anjir, bokong. Di sampah lagi. Mati kan, teman-teman. Sakit senjata ini sebenarnya. Emang benar-benar sakit. Bang. Oh no, bom. Bentar, bro. Diki bingung nembak apa coba. Tapi basically no problem sih. Enak juga sih. Tapi ya itu ribetnya. Satu, harus kita nggak boleh ngebrem. Kalau ngebrem itu semakin parah recoil kita. Kita harus selalu jaga recoilnya. Harus pencet satu cetik 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 gitu teman-teman. Tuh kan. Diki nembak apa kena yang mana coba. Sial. Sekarat tuh dia. Tuh kan. Kali getok doang. Ya dia maju bro. Anjir, anjir, anjir. Mati kamu kepecah palamu. Meletak dia pacarnya. Eh kok pacarnya. Palanya meletak teman-teman. Oh no kita gak usah naik gila. Mati kamu. Udah aku bilang jangan main sama aku. Kita dapat kepala satu teman-teman. Teman-teman pula ini. Wih, kita ada di posisi kedua walaupun senjata kita nggak benar, teman-teman. Kita harus raih juara pertama, teman-teman. Harus mati satu dulu. Oh no, belakang ada. Okay. Dapat, boy. Oh, jangan ke situ deh. Nyawa kita nggak meyakinkan, teman-teman. Oh, kita jaga sini aja. Oh no, banyak kali musuh itu. Mati kamu. Kita membokong teman-teman. Wede, sadis sekali. Mereka nggak dapat kill teman-teman. Kita tungguin ya teman. Gak ada anjir. Udah kesini kan. Shit, mau mati dia. Dapat bro. Pulang 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 anjir. Lewat dulu. Mati kamu, satu hit anjir. Ah shit, shit. Ah kalah teman-teman kita. Gak apa-apa kita juara satu teman-teman. Gila, jago banget. Udah mulai terbiasa dengan senjata ini teman-teman. Enak sih sebenarnya, cuman ya itu kita ribetnya. Kita harus pencet satu-satu stick cetik-cetik-cetik gitu teman-teman. Agak ribet sebenarnya. Kalau buat ngerasi ini nggak banget. Jadi kita harus ngebokong. Kalau pakai ini face to face itu sangat susah banget, susah banget. Mereka brem, no recoil, bayangin. Dan kita pakai senjata yang recoilnya sangat benar-benar besar. Itu sangat susah, bro. Tuh lihat jarak jauh. Enggak recommended banget, bro. Jarak jauh jelek banget, sumpah. Hah, enggak apa-apa, kita dapat juara pertama, gila. Nice. Okay, thank you banget udah nontonin Diki. So kita ketemu lagi di Black Squad selanjutnya. Dan jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman lain biar yang lain juga nonton. Oke, kasih like biar Diki lebih semangat bikin video lagi. Oke, thank you banget udah nonton. Thank you banget udah support. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Halo teman-teman, thank you banget udah nonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar yang lain juga nonton. Oke, follow juga Instagram Diki karena Diki juga suka bikin video lucu di Instagram. Oke, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.